Buah. Ada kereta KLB Balas di jalur 1 stasiun Ngawi. Jarang-jarang jalur 1 ada kereta beginian. Sepertinya mau melangsir karena ini keretanya dari Kertosono ke Ngawi. Nah, ini kita akan merekam momen langsir yang ada di stasiun Ngawi. Jarang banget, malah nggak ada. Tapi itu di belakang gerudak-gerudak itu mungkin ada apa yuk? Lokomotifnya CC203 berapa? 15 kayak ya, Pak. Oh, 2035. Guys. Ini masih jam berapa, Mas? Jam 5. Jam 5 pagi. Jam 5:19. Nah, itu masinisnya lagi nginteng-nginteng, enggak tahu. Ini nunggu momen langsirnya, guys, saya. Nah, ini mungkin langsir ya. Wow. Apakah copot dari sambungannya? Oh iya, benar sekali. Udah copot. Itu akan langsir, guys. Maaf, tidak jelas. Sepertinya langsung mundur. Oke, Bob's Gang, ini saya katakan lagi, ini sangat-sangat langka. Ada kereta masuk jalur 1 dan langsir lokomotif, itu sangat langka di stasiun Ngawi. Karena ya saya ketahui ini nggak ada kereta yang langsir di sini. Kecuali ya KLB Balas ini. Kalau dulu pernah sih, tapi dulu banget sudah. Nggak pernah lagi. Jadi ini momen langka banget. Ini gerbong balasnya habis nabur atau ngecer di petak Ngawi Geneng. Nah, ini kita nunggu lokomotifnya nyambung. Sangat-sangat epic moment.
ada gerbong balas di stasiun Ngawi plus lokomotifnya langsir. Hebat. Proses penyambungan lokomotif dengan rangkaian. Sudah tersambung ke rangkaian balasnya. Masih konfirmasi dulu. Setelah itu kereta balasnya akan kembali ke Kertosono. Ini lagi tes rem, guys. Ngerti ya. Lo. Biasanya kan gitu. Lagi tes pengereman. Gak paham aku maksudnya tes pengeremannya sih, nggak ada yang robah guys, pokoknya suaranya nces-necesan. Kalau kata Pak Wi itu rem dinamis sama akademis.
Guys, sudah kabut, guys. Yuh. Oh iya, tak edit dulu, tak edit. Eh, nyamuk tetap. Apa ya? Kupu-kupu kecipratan banyu. Kabutnya hilang, jirnya tak kerja ya? Ya iya lah. Bob's King. Kayaknya sempurna lagi. Parcel. Singko. Jam berapa? Ini jam berapa? Jam itu lewat nih. Jam kurang, jam itu kurang ya? Iya. Tadi ini jam 6 rupanya. Madem.